Pedang Pelangi Jelit 33. Kalau ku dengar dari pembicaraan Anda, agaknya kau menantang Pinceng untuk berduel Huwisan santai yang datang belakangan segera tertawa seram. He eh he eh he eh, buat kaum beragama belajar silat dimaksudkan untuk menjaga kesehatan badan, selama puluhan tahun terakhir Pinceng juga belum pernah melangsungkan pertarungan seru tapi sebagai umat persilatan, apabila suatu ketika menghadapi jalan buntu dalam menangani suatu persoalan yang tak terpecahkan biasanya akan menggunakan kepandaian silat untuk dicarikan penyelesaiannya. Kini Anda menyamar sebagai lolap maka. Lolap wajib meneliti kemampuan Anda, mampukan kau bersilat dengan menggunakan kepandaian Xiao Limpai, Bila tak mampu itu berarti kau adalah gadungan Yap Ling yang mengikuti perkembangan tersebut segera berbisik pada Huan Chu Im. Dia yang dimaksudkan adalah Hui San Taisu yang datang belakangan adalah Putim. Dari mana kau bisa tahu? Nada bicaranya lebih seram dan keji, tetapi ucapannya lembut serta berkekuatan penuh. Hal ini membuat orang susah untuk membedakan secara jelas, tapi setelah ia tertawa tadi aku dapat mengenali identitasnya dengan segera Sementara itu Hui San Tai Su yang pertama telah memuji keagungan Seng Buddha sambil katanya Baiklah, kalau Toh Su Heng ingin bertarung melawan Pin Cheng Akanku sambut tiga buah seranganmu, Buddha Maha Pengasih Moga-moga saja kau segera menyadari kesalahanmu serta bertobat Nah kalau memang ingin bertarung, silahkan kau melancarkan serangan lebih dulu. Berkilat serentetan sinar aneh dari balik medcho heusen, kaisu yang datang ke belakang, serunya kemudian sambil tertawa nyaring. Haaah, haaah, haah, kau menyuruh pinceng turun tangan lebih dulu. Sudah pinceng katakan tadi, akanku sambut tiga buah pukulanmu terlebih dulu. Silahkan suheng turun tangan lebih dulu jawab Hui San Tai Su yang pertama dengan nada suara tetap lembut. Dengan perasaan tak habis mengerti Yap Ling segera berbisik. Biarpun ilmu silat yang dimiliki Bu Tim tidak terhitung lemah akan tetapi dia bukan tandingan dari Hui San Tai Su. Jangan-jangan dibalik tindakannya ini masih terkandung rencana busuk lainnya? Aku pikir dengan kehadiran Tek Cheng Tai Su di samping Arna tidak mungkin dia berani menggunakan jarum penghancur darahnya dalam keadaan demikian sahut Huan Chuim. Tiba-tiba terdengar Hui San Tai Su yang datang belakangan tertawa seram, lalu berseru, HMMM, kalau begitu berhati-hatilah kau. Pelan-pelan dia menghembuskan napas panjang tangan kanannya digetarkan dan segera melepaskan sebuah pukulan dahsyat ke muka. Selisih jarak di antara mereka berdua hanya beberapa depa, Meski gerakan yang sangat lamban, namun begitu serangan dilepaskan kecepatannya betul-betul mengerikan ibarat guntur yang menggelegar di angkasa. Di saat lawan mempersiapkan serangan tadi Hui San Tai Su yang pertama telah menarik napas panjang dengan pelan-pelan, tapi begitu hawa murninya dihimpun, tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat. Semua kejadian ini berlangsung dalam waktu singkat tahu-tahu terdengar suara benturan keras berkumandang memecahkan keheningan. Blaam! Sebuah pukulan yang maha dahsyat dengan cepat bersarang di dada Hawisan Taisu yang pertama. Pendeta tua itu segera mendengus tertahan dan tubuhnya mundur lima enam dengan sempoyongan sebelum akhirnya roboh terduduk di atas tanah, darah segera menyembur keluar dari mulutnya. Sambil membesut darah segar dari bibirnya, dia berseru dengan matle terbelalak lebar, kalian. Taishu yang datang belakangan segera tertawa terbahak-bahak jengeknya. Hanya sebuah pukulan dari pinceng saja tak mampu kau hadapi, berani amat kau datang menyaru sebagai pinceng. Hmmm, betul betul tak tahu diri. Begitu ia selesai berkata sambil berpaling ke arah Tekcheng Taishu segera perintahnya, Tekcheng orang ini berani menyaru sebagai diriku, suruh orang menggusurnya pergi. Techu menerima perintah dari susuk jawab Tek Cheng Tai Su sambil memberi hormat. Lalu sambil bangkit berdiri bentaknya. Pengawal. Tanda petik. Bersamaan dengan suara bentakan itu, empat orang pendeta berbaju hijau yang membawa senjata lengkap segera munculkan diri dari luar pintu dan menyahut sambil memberi hormat. Techu siap. Sambil menunjuk ke arah Huishan Taishu yang pertama dan tergeletak lemas di atas tanah itu, Teg Cheng Taishu berseru. Orang ini berani menyamar sebagai susu kalian segera menyeretnya pergi. Keempat orang pendeta berbaju hijau itu segera menghiakan dan maju ke depan dengan cepat. Dua orang di antaranya segera mengempit tubuh Huishan Taisu yang pertama dari kiri kanan dan menyeretnya dari atas tanah. Tampaknya akibat pukulan yang bersarang di dadanya itu, Huisan Taisu yang pertama telah menderita luka dalam yang amat parah. Diawasinya Tek Cheng Tai Su sekejap lalu katanya dengan napas tersengkal-sengkal, Baa, bagus sekali renc rencana busuk kalian, satu ingatan tiba-tiba melintas di dalam benak Yap Ling, bisiknya segera. Huan to aku agaknya Hong Tiang dari kuil ini adalah komplotan dari Butim, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk sesaat lamanya Huan Chuim sendiri pun kehilangan akal, setelah termenung sejenak sahutnya. Mari kita keluar dari sini, dengan kedudukanmu sebagai murid hujin dari locusan dan kedudukanku sebagai utusan lencana perak kita mengikuti perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi nantinya. Ya, ah, tampaknya kita memang harus berbuat begitu sahut Yap Ling sambil manggut-manggut. Dengan suara keras Huan Chuim segera membentak, Lo Suhu, tunggu sebentar. Ia segera mendorong pintu kamar dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Melihat kemunculan kedua orang itu, dengan wajah berseri Tek Cheng Tai Su segera menyambut kedatangan mereka, ujarnya sambil merangkap sepasang tangannya di depan dada. Terima kasih banyak atas peringatan dari Xiao sicu ternyata memang ada orang yang datang kemari sambil menyaru sebagai paman guru, untung saja orang tersebut telah berhasil dibekuk sekarang, untuk itu Lola benar-benar merasa berterima kasih sekali. Kemudian sambil berpaling ke arah Huishan Taishu yang datang belakangan itu, dia berkata lagi sambil memberi hormat. Lapor Sushok, dia adalah Huan Xiao Sichu yang mendapat perintah dari Xiang Bun bunjin dari Hoasan, untuk menyampaikan kabar kepada kita. "Andai kata tiada peringatan dari Xiao Sichu ini, belum tentu kita bisa membongkar rencana busuk lawan, malahan bisa jadi Sushok telah dikerjai oleh komplotan penyamun." Tanda petik. Ucapan tersebut diutarakan sangat luwes dan enak sekali didengar, seakan-akan mereka betul-betul telah berhasil membekuk seseorang yang telah menyaru sebagai Hui Taisu Mendengar kata-kata tersebut, Huan Chuim segera meningkatkan kewaspadaannya dengan pikirnya. "Hao Siu tua ini pandai sekali berbicara dan lain di mulut lain di hati, betul-betul seorang manusia yang amat licik dan busuk hatinya." Sementara itu Hui San Tai Su yang datang belakangan segera menunjukkan senyum ramah setelah mendengar penjelasan dari Tek Cheng Tai Su katanya dengan lembut. Omi Tohut, meskipun soal penyaruan atas diri Pin Cheng hanya masalah yang kecil, tapi berbicara buat keselamatan kuil kami serta segenap dunia persilatan, perkara kecil ini bisa berpengaruh besar andai kata sampai terjadi apa-apa dosa Pin Cheng tentu akan besar sekali. Tanda petik. Untung sekali siang ciang bunjin dari Hoa sampai telah mendapat kabar lebih dulu sehingga mengutus Xiao Si Chuut Nut mengabarkan persoalan ini kepada kami sehingga sebuah bencana besar dapat dihindari, terutama sekali dalam menghadapi pertemuan puncak di Bukit Hang San nanti agaknya pihak musuh berniat untuk memecah belah kesatuan dan persatuan dari partai-partai besar oleh sebab itu tindakan yang telah Xiao Si Chu lakukan betul-betul merupakan sebuah jasa yang besar bagi umat persilatan seluruhnya, Omi Tuhut. Dengan tak susah payah Taisu telah melaksanakan tugas secara baik, sesungguhnya kaulah yang telah mendapat sebuah jasa amat besar selayap link cepat. Huisan San yang datang belakangan ini kelihatan agak tertegun, kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada ia bertanya, Siapakah Xiao si Sicu Aku adalah Yap Ling dari Locusan. Oh, 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 oh! oh. Rupanya Nona Yap, maaf, maaf, cepat-cepat. Huisan, kaisu yang datang belakangan memberi hormat. Setelah memperhatikan wajah Yap Ling sekejap, ia bertanya lagi sambil tertawa paksa, "Apakah Nona Yap mempunyai tanda kepercayaan?" Dari dalam sakunya Yap Ling mengeluarkan sebuah lencana bulat yang terbuat dari tembaga dan sambil diperlihatkan kepada pendeta itu katanya. Aku adalah kelima dari dua belas bintang, sekarang tentunya Tai Su sudah percaya bukan? Dengan kening berkerut kencang Hui San Tai Su yang datang belakangan itu termenung beberapa saat lamanya kemudian ia berkata. Kalau ingatan pinceng tak salah, Agaknya Nona ya pernah memperlihatkan lencana perak kepadaku, apakah ada kejadian semacam ini mendapat pertanyaan tersebut? Yap Ling segera berpikir di dalam hati, tampaknya dia benar-benar adalah Butim. Maka sambil berpaling dan memberi tanda kepada Huan Chu Im, katanya lagi, "Huan Kongchu, Taisu ingin melihat lencana perakmu." Huan Im menurut dan segera mengeluarkan lencana peraknya dari dalam saku. Lalu sambil diperlihatkan ia berkata, harap Taisu periksa. Ha Hui Taisu yang datang belakangan itu memperhatikan sekejap kemudian katanya sambil manggut-manggut, ehm, tampaknya memang benar. Tek Cheng Taisu yang selama ini hanya berdiri membungkam di samping Arna, saat itu membentak keras secara tiba-tiba, mana pengawal? Dari luar pintu kembali muncul empat orang pendeta berbaju hijau yang bersenjata lengkap sambil melangkah masuk ke dalam ruangan, seru mereka bersama, hongti yang ada perintah apa? Tadi Huan Chuyin mendengar ada delapan orang yang telah muncul di depan pintu. Kini terbukti sudah kalau pendengarannya memang tepat setelah masuk empat orang, jadi bersama tek Cheng tai su jumlahnya persis sembilan orang ini berarti yang tidak terdengar suara langkahnya hanya hawisan tai su yang datang belakangan. Sambil menuding ke arah Huan Chuim serta Yap Ling, tek Cheng tai su segera membentak, tangkap mereka berdua. Keempat orang pendeta berbaju hijau itu segera mengiyakan, Dua orang di antaranya mendesak maju ke muka. Perubahan yang terjadi saat ini benar-benar di luar dugaan siapa saja. Huan Chu menjadi tertegun, segera bentaknya, berhenti. Lalu sambil berpaling ke arah Tek Cheng Tai Su, ia berseru, Lo Su apa-apaan kau ini? Tek Cheng Tai Su segera tertawa terbahak-bahak. haah, ha 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 sekarang. Terbukti sudah kalian berdua adalah komplotan dari kaum penjahat, tentunya Xiao si tak bisa berkata apa-apa lagi bukan? Kau, Huan Chu Imama terkejut bercampur terkesiap. Hui San Tai Su yang datang belakangan turut tertawa seram dengan sorot mata memancarkan kelicikan, ia membentak pula dengan suara yang berat dan dalam mengapa kalian belum juga turun tangan. Dua orang di antara keempat pendeta berbaju hijau itu langsung mendekati Huan Cuim, sedangkan dua yang lain mendekati Yap Ling. Dengan kening berkerut Yap Ling segera membentak, Bu Tim, kau berani begini tak kabur. Kriing ia meloloskan pedangnya dan disilangkan di depan dada, kemudian bentaknya. Siapa di antara kalian berani maju? Sambil tertawa hambar Tek Cheng Tai Su berkata, Li Chu tidak usah main gertak sambal lagi, ketahuilah dupa yang dipasang dalam lolo di ruangan ini adalah dupa harum liur naga beracun dari si ih. Betapapun hebatnya kepandaian silat yang dimiliki niscaya segenap tenaga dalamnya akan punah padahal kalian sudah mengendus bau dupa itu hampir seperti nasi lamanya, bayangkan saja mana mungkin kalian sanggup memberikan perlawanan lagi. Rupanya kalian telah mempersiapkan rencana sebusuk ini untuk menjebak kami seru Huan Cuim penuh amarah. Hui San Tai Su yang datang belakangan segera tertawa seram. Heeh, 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 bocah keparat Si Huan, budak busuk siap, kalian telah mengkhianati benteng keluarga Ihe, HMM meskipun Pin Cheng tak akan melakukan sesuatu terhadap kalian, tapi setelah ku bawa kalian pulang ke benteng keluarga Ihe dan diserahkan kepada Cheng Chu serta Hu Jin, tanggung banyak kenikmatan yang bakal kalian rasakan. Menyaksikan kedua orang pendeta berbaju hijau itu datang mendekatinya, Huan Chuin masih saja merasa kurang percaya, ia segera membentak keras kemudian mengayunkan telapak tangannya ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan dahsyat. Tapi begitu telapak tangannya digerakkan, pemuda itu segera merasakan sesuatu hal yang tak beres. Betul juga, sekujur badannya terasa lemas, dan sekali tak bertenaga barang, sedikit pun juga. Dengan kondisi seperti ini sekalipun, serangan berhasil mengenai lawan pun belum tentu akan melukainya. Dalam keadaan seperti ini, diam-diam ia berpekik di dalam hati. Habis sudah riwayatku kali ini. Dengan cepat kedua pendeta berbaju hijau itu telah menghampiri anak muda tersebut, satu dari kiri dan yang lain dari kanan segera bersiap-siap untuk membekuknya. Tapi di saat yang kritis itulah tiba-tiba tubuh Wan melayang ke tengah udara lalu melambung naik ke atas atap rumah. Kedua orang pendeta berbaju hijau itu kontan saja dibuat tertegun dan berdiri melongo. Cepat kejar bentak Tek Cheng Tai Su segera. Dalam pada itu, Huisan Tai Su yang belakangan itu sudah menjejakkan sepasang kakinya ke atas tanah dan melayang keluar dari ruangan untuk melakukan pengejaran. Kedua orang pendeta berbaju hijau itu tak berdaya lagi, dengan cepat mereka meloloskan golok masing-masing lalu menyusul pula di belakang Huisan Tai Su gadungan. Perubahan yang berlangsung lagi-lagi berada di luar dugaan siapa saja. Bukan hanya Tek ceng Tai Su serta Hui San Tai su gadungan saja yang tak pernah menyangka sebelumnya, padahal asap dupa liur naga beracun dari si eh sudah tersohor karena kemajurannya, barang siapa terendus bau harum dupa tersebut niscaya hawa murninya akan buyar, tenaga dalamnya punah dan kondisinya tak berbeda seperti manusia biasa. Tapi dalam kenyataannya sekarang, Huan Chu Im yang nyata sudah kehilangan tenaga dalamnya, Mengapa masih sanggup melayang ke tengah udara? Kejadian ini benar-benar tidak dipahami oleh mereka semua. P. hal kalau dibicarakan sesungguhnya dalam hal ini pun Huan Chuim tak pernah menyangka sebelumnya, ia sudah panik ketika mengetahui bahwa tenaga dalamnya telah punah dan pendeta berbaju hijau itu makin mendekatinya dari sisi kiri dan kanan. Tapi pada saat yang sangat kritis itulah mendadak ujung bajunya terasa mengencang, Tahu-tahu seperti ikan yang terkena pancingan, tubuhnya terseret keluar dari ruangan dan melambung ke tengah udara. Tentu saja semua kejadian ini bukan dilakukan atas kemampuan sendiri, tapi ada seutas kaitan yang amat lembut telah mengait bajunya serta menyeretnya keluar dari ruangan, kemudian setibanya di depan pintu, tubuhnya dikerek lagi naik ke atas ruangan rumah. Begitu sepasang kaki Huan Cui menempel di atas atap rumah dan belum sempat berdiri tegak, ia sudah mendengar seseorang berbisik dengan suaranya yang merdu, "Huan Kongchu, aku berada di sini." Dengan cepat, Huan Cui berpaling ke arah mana berasalnya suara panggilan itu. Ternyata, pada jarak tiga depa di hadapannya, berdirilah seorang nona kecil berbaju ulu. "Nona itu paling banter baru berusia enam tujuh belas tahunan," wajahnya mungil. Cantik dan masih membawa sifat kekanak-kanakan, sementara di tangannya memegang sebuah alat pengail yang panjang lagi lembut waktu itu dia sedang mengawasinya sambil tertawa cekikan. Nona itu sangat dikenal wajahnya seperti pernah bertemu di suatu tempat tapi untuk sesaat Huan Chu Im tak dapat mengingatnya kembali. Setelah lama sekali diperhatikan akhirnya pemuda itu baru berbisik pelan, Nona. Tanda petik. Sambil tertawa lirih nona berbaju ungu itu berkata, Aku bernama Siang Xiaohun, sayang tak ada waktu lagi untuk banyak bicara denganmu, dari beberapa butir pil pemunah racun ini cepat kau telan sebutir di antaranya sedangkan sisanya yang dua butir segera kau bagikan untuk kacung bukumu serta hawisan taisu. Nah, sekarang mereka telah mengejar kemari, akan kuhantar kau turun ke bawah dengan segera cepat kau telan pil pemunah racun itu, seperminum teh kemudian tenaga dalammu baru akan pulih kembali, sekarang aku mau menggoda orang-orang itu lebih dulu. Sambil berkata dia mengangsurkan tangan kirinya ke depan menyerahkan ketiga butir pil dimaksud. Setelah mendengar penjelasannya itu, dengan cepat Huan Chuim teringat kembali bahwa siang Siawun tidak lain adalah nona kecil yang pernah memancingnya keluar dari benteng keluarga Hee di suatu malam serta memberitahukan kepadanya agar selekasnya meninggalkan benteng keluarga Hee. Sementara itu, Hui San Tai Sugadungan serta kedua orang pendeta berbaju hijau itu telah mengejar tiba tampak tiga sosok bayangan manusia. Satu di depan dua di belakang seperti burung elang saja meluncur ke arah atap rumah dengan kecepatan luar biasa. Berada dalam kondisi semacam ini, tiada waktu lagi buat Huan Chuim untuk banyak berpikir, segera disambutnya pil penawar racun itu dan menelan sebutir di antaranya dengan cepat. Tiba-tiba terdengar siang Xiao berbisik. Nah, sekarang kau mesti berhati-hati ya, cepat tertawa tergelak sekeras-kerasnya. Aku akan menghantarmu turun ke bawah. Huan Chuin menurut dan segera tertawa terbahak-bahak mendadak ujung baju bagian belakangnya terasa mengencang, menyusul gelak tertawa itu tubuhnya sudah meluncur ke bawah serta memapaki tubuh Huisan Tai Su gadungan yang sedang menerjang datang itu. Apa yang terjadi amat mengejutkan Huan Chuin, dia sadar bahwa tenaga dalamnya telah punah sekarang saat ini pun tubuhnya cuma bergelantungan di tengah udara dengan disanggah oleh seutas tali pengail. Bagaimana mungkin ia bisa saling bertubrukan secara kekerasan dengan Hui San Tai Su Gadungan? Seandainya pendekta tersebut sambil melancarkan sebuah pukulan, bukankah ia akan segera terluka parah? Tapi tali pengail dari Xiang Xiao'un telah menyambar lagi dengan kecepatan tinggi mau tak mau tubuhnya harus meluncur pula ke depan dengan cepatnya, meski dia tak ingin bertumbukan dengan hui san tai su gadungan, tapi kondisinya saat ini membuatnya sama sekali tak mampu menghindarkan diri lagi. Sementara itu Hui San Tai Su gadungan baru saja menerjang keluar dari kamar, menjejakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya baru saja melambung ke tengah udara ketika tiba-tiba mendengar suara gelak tertawa dari Huan Chu Im, serta melihat sesosok bayangan manusia menerjang ke arahnya dengan disertai deruan angin tajam seperti bukit Tai San menindih kepala. Pendeta tua ini orangnya memang licik dan banyak curiga, Sebelum duduknya persoalan menjadi jelas, bagaimana mungkin dia bersedia menyerempet bahaya? Telapak tangannya segera diluruskan sambil melepaskan sebuah pukulan uara kosong ke depan, sementara tubuhnya memanfaatkan peluang itu untuk berjumpalitan beberapa kali dan menyingkir ke arah samping karena Huan Chuim menerjang langsung dari tengah udara ketika melihat Hui Tai Su gadungan langsung melepaskan pukulan ke arahnya, Diam-diam ia berpikir dalam hati, aduh uh, celaka. Pada saat itulah tiba-tiba tubuhnya melambung satu kaki lagi ke tengah udara, begitu lolos dari ancaman angin pukulan tersebut, tubuhnya segera meluncur lagi ke bawah dengan kecepatan tinggi. Mendadak terdengar suara siang siauun berbisik di sisi telinganya. Huan Kongchu, pergunakan sedikit tenaga pada kakimu lalu menerobos masuk melalui jendela. Siapkan baik-baik pil di tanganmu begitu berada dalam ruang dalam, cepat-cepat kau jejalkan pil tersebut ke mulut kacung bukumu itu. Baru saja perkataan itu masuk ke dalam telinganya, tahu-tahu dia sudah tiba di depan daun jendela. Bla -a -a -am. Kedua lembar daun jendela itu segera tertendang sampai terpentang lebar, dengan kecepatan yang tinggi badannya segera menerobos masuk ke dalam. Waktu itu Tek Cheng Tai Su yang berada di dalam ruangan kebetulan sedang berdiri membelakangi jendela, ketika mendengar suara benturan keras disusul menerobos masuknya sesosok bayangan manusia, dia nampak amat terkejut dan cepat-cepat menghindarkan diri ke sisi kanan. Gerakan tangan dari Xiang Xiao Un memang luar biasa, dia berhasil menghantar tubuh Wan Chu persis turun di hadapan Yap Ling. Oleh karena sebelumnya Xiang Xiao'un telah memberi pesannya maka Huan Chu'im telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Begitu tubuhnya melayang turun, sebutir pil pemunah tekah dijejalkan ke mulut Yap Ling dengan cepat Kedua orang pendeta berbaju hijau yang bertugas menjaga di samping Yap Ling segera membentak keras ketika dilihatnya Huan Chu'im menerobos masuk lewat jendela dan melayang turun persis di depan kacung bukunya mereka mengira anak muda tersebut bermaksud untuk menyelamatkan rekannya ini. Sepasang golok yang terhunus langsung diayunkan ke depan melancarkan serangkaian bacokan kilat. Sayang sekali, Huan Chuim datang dengan cepat mundurnya jauh lebih cepat lagi. Seret. Tanda petik. Tahu-tahu dia sudah meluncur ke sebelah kiri, kali ini tubuhnya persis melayang turun di hadapan Hui San Tai Su yang tulen. Kali ini Huan Cuim sudah ada pengalaman, ia tak berani beraya lagi, dengan suatu gerakan tangan yang amat cepat ia jejalkan pula sebutir pil pemunah ke mulut Hwasyo tua itu. Menanti pendeta berbaju hijau yang bertugas menjaga Hui San Tai menyadari kalau musuh mendesak datang tahu-tahu Huan -tahu Cuim telah menyingkir lagi ke arah lain. Kali ini tubuhnya melayang turun di sudut ruangan sebelah kanan sementara kaitan yang mengait ujung baju belakangnya juga dilepas, alat pancingan itu pelan-pelan ditarik naik lewat jendela tersebut. Boleh dibilang semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat menanti Tek Cheng Tai Su sudah menghindar ke samping dan bisa memandang keadaan di sekeliling tempat itu, Dilihatnya Huan Cuim telah duduk bersila di sudut ruangan sebelah kanan dengan suara menggeledek dia segera membentak, tangkap keparat itu, hayo cepat tangkap keparat itu, pendeta berbaju hijau yang bertugas menjaga di depan. santai isu asli terdiri dari empat orang, begitu mendengar perintah dari ketuanya, serentak mereka mengiyakan lalu muncul dua di antara pendeta itu menghampiri Huan Cuim. Dalam pada itu Hawisan Tai Su, gadungan berserta kedua orang pendeta berbaju hijau telah buru-buru balik kembali ke dalam ruangan setelah dilihatnya huan Cuin melayang turun kembali dari atas ruangan dan balik ke dalam ruangan dengan menerobos jendela. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia segera menjumpai Huancuim Cuin telah duduk di sudut ruangan tersebut sambil bersemedi, kontan saja dengan napas tersengkal dan penuh amarah dia membentak. Bocah keparat, kau berani mempermalukan hudiamu. Baru saja dia selesai membentak tiba-tiba saja ujung baju sebelah belakangnya terasa kencang, lalu ditarik orang ke tengah udara, bukan cuma begitu. Wes tahu tahu badannya telah melayang ke hadapan Huan Chuim. Tek Cheng Tai Su terkejut setelah menyaksikan kejadian ini dia mengira Hui San Tai Su gadungan dibuat marah karena ulasi anak muda tersebut sehingga sekarang berniat membunuh lawannya itu. Padahal kalau dilihat dari keadaan Huan Chuim yang roboh terkulai dalam keadaan lemas itu jelas membuktikan bahwa tenaga dalamnya telah punah. Dia sadar pemuda itu adalah kemenakan dari cengcunya, Ihei E Im Hong, dan cengcunya pun telah menurunkan perintah kepadanya agar membekuknya serta membawanya pulang ke benteng, sudah barang tentu dia tak bisa membiarkan pemuda tersebut menderita luka apapun. Dengan suara menggeledek bentaknya Hei, Mau apa kau? Rupanya pendeta ini meski merupakan murid Xiao Lim Si dan menjadi ketua di kuil Paul Kok si, sesungguhnya adalah seorang agen rangkap yang merupakan lengcu lencana emas pula dari benteng keluarga IHE. He Hei, -e. Hei -e Im Hang pernah berjanji kepadanya, bila pendeta tua ini bersedia membantunya serta menjadi agen rahasianya, maka bila ia berhasil menduduki jabatan sebagai bulim bengcu, pendeta ini pun akan diberi imbalan sebagai ketua dari Xiao Limpei. Begitulah, pada saat suara bentakan dari Tek Cheng Tai Su baru saja bergema, tubuh Wei San Tai Su gadungan yang sedang menerjang ke arah Huan Chu Im itu mendadak berganti arah dan blam. Tubuhnya langsung menerjang ke arah salah seorang pendeta di sebelah kanan dari dua orang pendeta baju hijau yang mendapat perintah dari Tek Cheng Tai Su untuk membekuk Huan Chu Im. Tentu saja tubrukan ini terjadi dengan tenaga yang amat besar, kontan saja pendeta-pendeta berbaju hiaju yang berada di sebelah kanan itu terpental keras dan jatuh terguling sehingga menumbuk di atas dinding ruangan. Sedemikian kerasnya tumbukan itu, si Hwasyo segera merasakan pandangan matanya berkunang-kunang, kepalanya pening dan kakinya sempoyongan tak sanggup berdiri tegak lagi. Percuma saja si Waisan. Santai gadungan memiliki ilmu silat yang hebat dengan posisi badannya yang bergelantungan di tengah udara dan kaki, tidak menempel di atas tanah. Tentu saja, dia sama sekali tak mampu menggunakan sedikit tenaga pun. Setelah saling bertabrakan dengan Pendeta Baju Hijau di sebelah kanan itu, dan berputar kali ini menumbuk Pendeta Berbaju Hijau yang di sebelah kiri. Gerakan tubuhnya yang masih melambung di udara itu betul-betul cepat sekali, dengan sendirinya pendeta berbaju hitam yang berada di sebelah kiri itu pun tak sempat untuk menghindarkan diri. Bela Aam. Sekali lagi terjadi benturan yang keras sekali, tak ampun tubuh si Hwasyu itu mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Penaga yang dihasilkan dalam tubrukan kali ini jauh lebih besar lagi karena saat itu hawisan Taishu gadungan mulai meronta dengan sepenuh tenaga dengan menggerak-gerakan sepasang tangan serta kakinya. Pendeta berbaju hijau itu mendengus tertahan saking kerasnya tubrukan tersebut, badannya terjatuh ke atas tanah dan tak mampu bangkit berdiri lagi. Dalam waktu singkat Tek Cheng Taishu sudah melihat kalau keadaan tak beres cepat-cepat dia bertanya. Susiok apa yang telah terjadi? Huisan isu gadungan yang berada di tengah udara sama sekali mati kutunya, baru saja dia hendak berkata. Mendadak tubuhnya meluncur lagi ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busur, kali ini dia langsung menerjang ke arah Tek Cheng Taisu. Tek Cheng Tai Su sendiri sama sekali tidak menyangka kalau pendeta itu akan menerjang ke arahnya sebelum perkataannya selesai diucapkan, melihat kejadian ini hatinya jadi terkejut. Ia bermaksud hendak menghindarkan diri, namun sayang keadaan tak sempat lagi, selain itu dia pun cukup mengerti bahwa ilmu silat yang dimiliki Hui San Tai Su gadungan tidak berada di bawahnya. Sudah barang tentu ia tak berani menghadapi secara gegabah. Berada dalam keadaan demikian, terpaksa sepasang telapak tangannya dipersiapkan dengan mengerahkan tenaga dalam sebesar enam bagian, kemudian telapak tangannya itu cepat-cepat didorong ke muka menyongsong kedatangan dari terjangan Hui Santai Sugadungan. Jurus serangan yang dipergunakan ini merupakan jurus menghadang di pintu menolak harimau dari ilmu pukulan penakluk naga penunduk harimau dari Xiao Lim Si. Serangan tersebut merupakan sebuah pukulan bertenaga keras yang lebih diutamakan untuk melindungi diri. Sesungguhnya Hui San Tai Su gadungan bisa menerjang ke arah Tek Cheng Tai Su tak lain karena bajunya kena dikail orang serta ditarik ke atas sehingga bergelantungan, Akibatnya dia tak bebas bergerak lagi, semua gerakannya melayang kian kemari di dalam ruangan tak lebih hanya mengikuti saja perintah dari alat pengail yang menggaet badannya. Ketika tubuhnya siap menerjang ke arah tek ceng tai su kali ini, sesungguhnya pendeta itu bermaksud memberi peringatan kepada rekannya itu, semua niat tersebut segera diurungkan setelah dilihatnya Tek Cheng Tai Su berdiri sambil mempersiapkan sepasang telapak tangannya untuk menyambut kedatangannya. Tentu saja dia pun mengerti bahwa dia tak mampu mengerahkan sedikit tenaga pun selama tubuhnya berada di udara, lagi pula untuk diberi penjelasan pun belum tentu akan menjernihkan persoalannya dalam waktu singkat. Selain daripada itu tentu saja dia pun mengenali jurus yang dipergunakan Tek Cheng Tai Su adalah jurus menghadang di pintu menolak harimau meski merupakan jurus serangan pertahanan namun kekuatannya sanggup membendung terkaman harimau Untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup lagi untuk membuka suara selama tubuhnya berada di tengah udara dia hanya mengandalkan hawa murninya untuk melindungi badan Apabila sampai berbicara maka dia tak akan mampu mengerahkan tenaga lagi. Dalam keadaan demikian, terpaksa dia pun harus menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melindungi semua jalan darahnya kemudian menyiapkan telapak tangannya untuk beradu kekerasan dengan Tek Cheng Tai Su. Biarpun kedua orang ini sekomplotan, tapi di dalam bentrokan tersebut kedua belah pihak sama-sama mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Gerakan tubuh dari Hui San Tai Gadungan benar-benar cepat sekali, dalam waktu singkat dia telah menerjang tubuh Tek Cheng Tai Su keras-keras. Begitu empat buah telapak tangan saling beradu satu sama lainnya, segera terjadilah benturan yang amat keras. Huisantai Sugadungan mengamati posisi yang lebih tak menguntungkan karena tubuh melambung di udara, meski punya kekuatan sulit baginya untuk dipergunakan. Karena begitu bentakan kekerasan terjadi, seketika itu juga dia merasakan dadanya sakit sekali seperti ditusuk-tusuk dengan beribu batang pedang tajam, pandangan matanya menjadi gelap dan tubuhnya tergetar keras sampai mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Ketika badannya terjatuh di atas pembaringan hawa darah di dalam tubuhnya segera bergolak keras, tenggorokannya terasa anjir dan mulutnya dipenuhi dengan darah. Masih untung dia sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi situasi demikian ini, serta merta ditekannya kembali gejolak hawa darah yang sudah naik ke tenggorokan itu, kemudian cepat-cepat memejamkan mata serta mengatur pernapasan. Sebaliknya Tek Cheng Tai Su sendiri pun sama saja merasakan tubuhnya bergetar keras, hawa darah di dalam dadanya bergolak dan kakinya limbung sampai mundur sejauh dua langkah lebih setelah menerima terjangan dari Hui San Tai Su gadungan dengan kekerasan. Begitu berhasil berdiri tegak, dengan cepat dia pun menghimpun tenaga dalamnya sambil mengatur napas. Pada saat itulah dari luar jendela terdengar seseorang berseru sambil tertawa merdu. Benar-benar menyenangkan, Huan Kong Chu aku tak punya waktu lagi, nah sampai ketemu lagi. Tek Cheng Tai Su segera menenangkan kepalanya sambil membentak keras. Siapa di situ? Suasana di luar jendela amat ening, sepi dan tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Dengan mencorongkan sinar buas dari balik matanya, Te Cheng Tai Su segera berjalan menghampiri pembaringan. Hui Santai Su Gadungan segera membuka matanya lebar-lebar kemudian menegur dengan perasaan terkesiap. Tek Cheng mau apa kau? Tek Cheng Tai Su mengawasi wajah Hui Santai Su Gadungan dengan sorot mata yang tajam, kemudian berkata dengan nada dalam. Butim, mengapa kau menyerangku secara tiba-tiba? Apakah setelah keberhasilan menduduki jabatan Ketua Lohontong, Kini kau berusaha naik setingkat lagi dengan mengincar kursi ketua Xiao si Limpei. Semenjak terjadi bentrokan secara kekerasan melawan Tek Cheng Tai Su tadi, isi perut Hui Taisu Tai Su gadungan telah menderita luka yang cukup parah, meskipun setelah mengatur pernapasan sekian waktu hawa darah yang bergolak telah berhasil diredakan, namun luka itu sama sekali belum sembuh betul. Sebagai seorang yang licik dan banyak akal muslihatnya, dalam sekilas pandangan mata saja ia sudah melihat kalau Tek Cheng Tai Su berniat tidak menguntungkan terhadapnya oleh sebab itu dengan suara rendah dan dalam ia berkata, Mengapa kau bisa berpendapat begitu barusan Pin Cheng tak mau bergerak bebas lantaran tubuhku telah digantung orang ke tengah udara dengan peralatan pancingan, Selain itu Cheng Chu memerintahkan Pin Cheng untuk menjabat ketua Lohontong tak lebih agar dalam pemilihan di pertemuan puncak Bukit Hangsan nanti beliau berhasil menduduki jabatan Beng Chu. Sudah cukup lama Xiao Lim Si memimpin dunia persilatan, posisinya cukup berbari di mata masyarakat. Oleh karena itu Beng Chu amat berharap bisa memperoleh dukungan yang kuat dari pihak Xiao Lim Si apabila Cheng Chu telah berhasil merebut kursi bulim Beng Chu paling tidak kedudukan ketua Xiao Lim si akan terjatuh pula ke tanganmu. Paras muka Tek Cheng Tai Su kembali berubah dingin, berat dan menyeramkan, jengeknya. HMMM, aku tak lebih hanya seorang ketua Pao Kok Si yang berada di bawah perintah Xiao Lim Si, sebaliknya kau yang menjabat ketua Lo Hontong justru merupakan satu di antara lima tiang lo dari Xiao Lim Pei. Kesempatan untuk naik menjadi ketua Xiao Lim si tentu saja jauh lebih mudah dan besar ketimbang kesempatan bagiku, bukankah begitu? Apa maksudmu mengucapkan kata-kata macam begini dalam keadaan demikian tegas Hui San Tai Su Gadungan kemudian? Apakah kau bermaksud membangkan perintah Cheng Chu Tek Cheng Tai Su segera tertawa seram? eh he he eh he he eh, he he he. siapa bilang aku berani menantang perintah Cheng Chu? Aku hanya berpendapat bahwa kau memang asalnya bukan anggota Xiao Lim si, mana boleh orang luar menduduki jabatan sebagai Ketua Lohontong Hui Santai Sugadungan segera tertawa serem pula. Bila kau membunuh Pinceng saat ini, bukankah sama artinya dengan menggagalkan rencana besar Cheng Chu? Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Ha-ah-ah, ha -ah, ha -ah, ha -ah. Tentu saja telah kupikirkan masak-masak jawab Tek Cheng Tai Su sambil tertawa tergelak, aku tak bisa memberi laporan bahwa rahasiamu bocor sehingga tewas di tangan Hui San Tai Su dari Xiao Lim Pei. Padahal pertemuan puncak di Bukit Hang San telah berada di depan mata, sedang Xiao Lim Si jauh berada di wilayah walem, Jelas tak akan sempat bagi mereka untuk mendapat perintah dari mendiang Hui Sanshuo untuk mewakilinya hadir dalam pertemuan puncak itu. Nah, coba bayangkan dengan kehadiranku di dalam puncak tersebut, apakah aku bakal merusak rencana besar Cheng Chu? Berkilat sepasang mata Hui San Tai Sugadungan setelah mendengar perkataan itu, jawabnya kemudian dingin. Kalau begitu, kau sudah berencana hendak membunuh Pin Cheng? Benar tek Cheng Tai Su menjawab dengan suara berat, sebagai lengcu lencana emas aku berhak membunuhmu, dan lagi aku percaya bengcu tak akan menyalahkan diriku, lalu setelah manggut-manggut sejenak. Hui San Tai Su gadungan berkata lagi, sayang sekali Cheng Chu masih mempunyai sebuah perintah rahasia yang mengharuskan aku untuk menyelesaikannya, bila aku gagal melakukan tugas tersebut secara baik. Hal ini akan berpengaruh besar pada situasi pada umumnya. Baiklah, agar kau bisa peroleh jasa besar, Pin Cheng rela menyerahkan kesempatan baik ini kepadamu. Tapi Pin Cheng pun mempunyai sebuah syarat yang harus kupenuhi, bila perintah rahasia itu telah ku sampaikan kepadamu nanti dan aku telah mati, kau tak boleh merusak jenazahku, tapi mesti menguburkan dengan upacara yang Paling megah sebagai ketua lohontong dari Xiao Limpei, apakah kau bersedia mengawulkan permintaanku ini? Baik, aku bersedia. tek Cheng Tai Su sendiri pun merupakan seorang yang licik dan banyak akalnya, sekalipun dia telah memberikan kesanggupan, namun tubuhnya sama sekali tidak maju mendekat, namun tetap menjaga Sel Zih jarak di antara mereka sejauh lima depa. Mana perintah rahasia Cheng Chu tegurnya kemudian. Jarak lima merupakan jarak yang paling legal bagi serangan Kim Kong Chi yang andalannya Dalam jarak begini, biasanya orang yang terkena pukulan tersebut pasti akan tewas Hui Santai Sugadungan sengaja berlagak terengah-engah karena sudah kelewat banyak berbicara Dadanya naik turun tak menentu dan peluh membasahi tubuhnya Dengan susah payah tangan kanannya merogoh ke dalam sakunya mengambil sesuatu benda Lalu dengan suara yang lemah tak bertenaga ia berkata, Perintah rahasia dari Cheng Chu adalah mentah kepada Pin Cheng untuk membunuhmu. Ternyata benda yang dikeluarkan dari dalam sakunya adalah tabung jarum penghancur darah itu, begitu perkataan terakhir selesai diucapkan, tiba-tiba ia membentak dan jari tangannya menekan tombol di atas tabung tersebut. Seret, seret, seret. Dalam waktu singkat, lima batang jarum penghancur darah telah melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tampaknya Tek Cheng Tai Su telah mempersiapkan diri sedari tadi begitu melihat pendekat tersebut mengeluarkan tabung. Jarum tersebut, tentu saja, diatak memberi kesempatan kepada lawannya untuk menggunakan senjata maut itu. Sambil membentak keras tangan kanannya, segera diayunkan ke depan, melepaskan sebuah pukulan dengan ilmu Kim Kong-chiang, sementara tubuhnya dengan cepat mengigus ke samping. Kedua belah pihak bertindak hampir pada saat yang bersamaan. Di samping selisih jarak di antara mereka, berdua pun hanya lima depa, dengan bidikan jarum penghancur darah yang melesat ke depan tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Meski Tek Cheng Tai Su sempat berkelit dengan kecepatan tinggi, namun sayang jarak mereka kelewat dekat, ditambah pula jarum itu meluncur dengan kecepatan tinggi, mana mungkin dapat meloloskan diri. Tahu-tahu dadanya terasa kaku dan kesemutan, segera jeriknya dengan perasaan kaget, racun, racun. Ia cuma sempat mengucapkan dua patah kata racun, tubuhnya kembali gemetar keras kemudian roboh terduduk di atas tanah. Akan tetapi pukulan Kim Kong Chiang dari Tek Cheng Tai Su pun telah dipersiapkan semenjak tadi, begitu tenaga serangannya dilepaskan, secepat sambaran kilat tangin pukulan itu meluncur ke muka. Padahal Hauisan Tai Su gadungan belum sembuh dari luka dalamnya, bagaimana mungkin ia dapat meloloskan diri dari ancaman tersebut? Diiringi suara dengusan tertahan, dia memuntahkan darah segar lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Dalam pada itu hawan Cuim yang telah menelan pil penawar racun hampir seperminum teh berselang kini telah bebas dari ancaman racun jahat akan tetapi ia tidak berbuat banyak karena pada saat itulah kedua orang lawannya sedang saling gontok-gontokan sendiri memperebutkan kursi ketua Xiao Linpei oleh sebab itu dia tetap duduk di lantai sambil menyaksikan perkembangan peristiwa itu lebih jauh dia pun berniat memberitahu sedikit latar belakang dari peristiwa tersebut lewat pembicaraan kedua orang itu Di samping itu, dia juga takut Yap Ling melompat bangun begitu bebas dari pengaruh racun Sebab andai kata sampai berbuat begini, bisa jadi tek ceng tai su serta huisan tai su gadungan akan mengurungkan gontok-gontokan di antara mereka sendiri untuk bersama-sama menghadapi mereka lebih dulu oleh sebab itu dengan ilmu menyampaikan suara dia memberi peringatan kepada Yap Ling agar jangan bergerak secara sembarangan. Akan tetapi setelah dia saksikan kedua belah pihak sama-sama menderita luka dengan suatu gerakan cepat pemuda itu melompat bangun dari atas tanah. Waktu itu, dua orang pendeta berbaju hijau yang menjaga di sampingnya sedang dicekam perasaan kaget dan gugup, Sementara dua orang pendeta berbaju hijau lainnya telah memburu ke hadapan ketuanya, melihat Huan Cuin melompat bangun dari atas tanah, serentak mereka membentak keras dan mengayunkan golok masing-masing untuk melancarkan bacokan maut. Huan Cuin mengigos ke samping dengan cekatan lalu secepat kilat tangan kirinya menyambar gagang golok dari pendeta di sebelah kanan yang sedang membacok disusul kemudian jari tangan kanannya menyedok ke muka dan secara beruntun menotok jalan darah klong tai hiat ki bun hiat dan ciang bun hiat di dada kanannya. Dengan pergunakan golok habis rampasan dia tangkis bacokan golok yang datang si pendeta baju hijau yang berada. Di sebelah kiri menyusul kemudian tubuh bagian atasnya berputar ke kiri sementara tangan kanannya menerobos maju ke muka mematok jalan darah kibun hiap di dada kiri lawan. Tindakan yang dilakukan Huan Chuim barusan benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat baru saja kedua orang pendeta berbaju hijau itu mengayunkan goloknya, tahu-tahu jalan darah mereka telah tertotok. Dalam pada itu di saat Huan Chuim bangkit berdiri tadi ternyata Yap Ling mulai melakukan aksinya, tidak seperti Ihwa Chu Im yang bertindak setelah lawan melancarkan serangannya, dia justru melompat ke muka mencari lawannya secara langsung. Semenjak melompat bangun tadi, sepasang tangannya memang sudah dipersiapkan secara diam-diam mengincar jalan darah kedua orang pendeta yang berada di sisi kiri dan kanan maka begitu melejit bangun, Serangan pun langsung dilontarkan ke depan. Semua tindakan tersebut terjadi amat mendadak, dan sama sekali tak terduga, sebelumnya mimpi pun, pendeta di sebelah kanan itu tak mengira akan datangnya ancaman. Sebelum ingatan kedua sempat melintas lewat jalan darahnya sudah tertotok, dan tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Pendeta yang berada di sebelah kiri jadi terkejut dan segera meningkatkan kewaspadaannya. Cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang untuk meloloskan diri dari totokan, setelah itu sambil memutar goloknya melancarkan serangan. Di pihak lain, dua orang pendeta berbaju hijau yang mendekati Tek Cheng Tai Su memeriksa keadaan lukanya, telah menemukan bahwa ketua mereka telah tewas. Mereka lebih terperanjat lagi setelah menyaksikan ketiga orang rekan mereka ditawan lawan tanpa diminta lagi kedua orang itu melompat mundur selangkah sambil meloloskan golok dengan cepat, lalu setelah bersuit ke atas memanggil dua orang pendeta berbaju hijau yang menjaga huisan taisu asli, mereka mengayunkan golok serta bersama-sama menyerang ke arah Yap Ling. Dua orang pendeta berbaju hijau yang bertugas menjaga huisan taisu asli sebenarnya enggan beranjak dari posisinya semula, tapi setelah melihat situasi berkembang jadi amat gawat, padahal Hui San Tai Su asli yang dijaga sama sekali tidak menunjukkan sesuatu gerakan pun akhirnya mereka memutuskan untuk bertindak pula. Sambil meloloskan golok, serentak mereka menyerang ke arah Huan Chuim. Rupanya Hui San Su yang asli itu bukan saja terkena racun dupa liur naga beracun sehingga tenaga dalamnya punah, Dadanya sempat pula dihantam satu kali oleh Hui San Tai Su Gadungan sehingga menderita luka dalam yang cukup parah. Oleh sebab itu, kendati pun Huan Chu Im telah menjejalkan pil pemunah racun ke mulutnya dan seperminum teh telah lewat, di mana racun dupa seharusnya telah punah, namun pendeta itu tetap duduk bersilat tanpa bergerak agaknya ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengatur napas dan menyembuhkan luka dalam yang dideritanya Setelah berhasil menaklukkan seorang pendeta berbaju hijau Yap Ling maju selangkah ke depan sambil memungut pedang pendek miliknya dari atas tanah ketika ia tak tahu kalau tubuhnya sudah terkena dupa naga beracun tadi pedangnya telah dicabut untuk menyerang tapi kemudian direbut seorang pendeta baju hijau dan dibuang ke tanah. Setelah itu serunya sambil tertawa dingin apakah kalian masih ingin melawan? Sambil memutar pedang pendeknya dan maju menyerang ke arah tiga orang pendeta itu. Kalau tadi ia berhasil merobohkan seorang pendeta karena serangan yang dilancarkan amat mendadak dan sama sekali tak terduga. Padahal kedelapan pendeta itu merupakan murid pilihan dari Xiao Limsi yang menjadi komplotan Tek Cheng Tai Su. Kepandaian silat yang mereka miliki boleh dibilang amat tangguh. Apalagi Xiao Limsi memang termasuk karena kehebatan permainan golok toya serta pukulan tangan kosongnya. Serangan gabungan dari ketiga bilah golok tersebut benar-benar ibarat sambaran kilat datangnya, deruan angin yang memekikan telinga, cahaya golok yang menyilaukan match menambah hebatnya ancaman tersebut. Yap Ling dengan pedang pendeknya segera merasa kewalahan dan keteter menghadapi kerubutan ketiga orang pendeta itu. Tujuh jurus kemudian, selain menangkis serangan lawan, Lambret laun dia mulai kehilangan daya kemampuannya untuk melancarkan serangan balasan. Traaan. Mendadak terjadi benturan nyaring yang menimbulkan percikan bunga api. Bagaimanapun Jua Yap Ling tetap merupakan seorang nona kecil, bagaimana mungkin tenaga dalamnya dapat menandingi kehebatan tiga orang murid Xiao Lim Si yang khusus berlatih ilmu Gwe Aban itu? Beberapa kali bacokan lawan memaksanya harus menangkis dengan kekerasan, tapi akibatnya, lamat-lamat lengan kanannya menjadi kaku dan kesemutan. Sementara langkahnya pun mulai mundur dengan sempoyongan. Di tengah serangkaian bentrokan kekerasan yang menggetarkan Sukma, itulah seorang pendeta berbaju hijau di sebelah kiri yang selap mendesak ke muka tiba-tiba saja roboh. Terjungkal ke atas tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dengan wajah berseriap, Ling segera menangkis kepalanya sambil berseru, "Toako, cepat kau bantu aku untuk membunuh orang yang ini." Sambil berkata, tangan kirinya segera menuding ke arah pendeta berbaju hijau yang berada di tengah itu. Si pendeta yang dituding jadi amat terperanjat. Dia mengira ada musuh sedang menyergapnya dari belakang. Cepat-cepat dia putar goloknya melindungi dada kemudian berpaling ke belakang. Pada saat pikirannya sedang bercabang dan tangan kiri Yap Ling sedang menuding ke arah depan, itulah sebatang jarum penghancur darah telah disambitkan ke depan. Pendeta itu segera sadar kalau dirinya tertipu ketika ia berpaling dan tidak menjumpai sesosok bayangan manusia pun, belum habis ingatan lain melintas, dadanya sudah terasa kaku dan napasnya sesak tak sempat mengucapkan sepatah kata pun ia segera roboh terjungkal ke tanah dan tewas seketika. Yap Ling segera merasakan semangatnya berkobar kembali, sambil menuding dengan pedang pendeknya, ia membentak. Sekarang tinggal kau seorang, dalam tiga jurus mendatang Nona akan mencabut selembar jiwa anjingmu Sambil melompat dia melancarkan serangan tusukan dengan gencar Sementara itu kedua orang pendeta baju hijau yang menerjang Huan Chuim telah berhasil dirobohkan Anak muda tersebut hanya di dalam beberapa jurus saja Ini berarti dalam ruangan tersebut hanya tinggal dia orang Kenyataan tersebut membuat hatinya bergidik Cepat-cepat dia lepaskan dua bacokan berantai yang memaksa Yap Ling. Mundur selangkah ke belakang, memanfaatkan kesempatan tersebut cepat-cepat dia membalikan badan dan lari ke kamar. Kau hendak kabur kemana bentak Yap Ling nyaring. Dengan suatu langkah cepat dia mengejar ke depan. Sebelum tubuhnya tiba tangan kirinya kembali diayunkan ke muka, Sebatang jarum penghancur darah lagi-lagi melesat ke muka tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Baru saja pendeta berbaju hijau itu melangkah keluar dari pintu ruangan, jarum beracun tersebut telah bersarang telah di tubuhnya. Tak ampun lagi ia segera roboh terjungkal ke atas tanah dan tewas seketika.